Yo, kembali lagi di channel BG Gaming di Game Genshin Impact ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan quest dunia Aranyaka bagian 2 ya. Nah, kita lihat di jurnal ya. Yang ini Vimana Agama ya, jadi ya. Kita tinggal klik kunjungi, otomatis ada anu ya, ada notifikasinya. Kita tinggal teleport ke sini. Jadi quest Aranyaka ini penting ya. Jadi memang harus dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan kita nggak bisa explore all map ya di Sumeru ya. Jadi syaratnya harus menyelesaikan quest Aranyaka ini ya. Nah ini kita bicara sama Aranara ya. Oke, di sini kita disuruh memeriksa tempat yang aneh ya. Nah ini Vimana Agama ya, questnya tertiger ya, bagian awal. Oke, kita langsung menuju ke lokasi ya, ini ya. Nah ini kita klik periksa ya. Lanjut untuk yang kedua. Oh bukan di sini ya. Nah ini ya untuk yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang ketiga ya. Di sini kita telusuri guanya ya, gua bawah tanah di sini. Oh, di atas ya. Kita cari untuk memanjatnya ya. Oke, lanjut ke atas lagi. Nah, di sini ya. Di sini kita disuruh teruskan penjelajahan ya. Dan di sini ada hidden teleport di sini ya. Oke, kita aktifkan. Oke, kita lanjut ke depan ya. Nah, di sini ada seseorang pelajar ya atau mahasiswa di sini. Oke, di sini kita disuruh rundingan dengan Aranara ya di sini ya. Kita harus bicara empat mata di sini. Oke, setelah berunding kita lanjut berbicara kepada pelajar ini ya. Oke, di sini kita disuruh bicara dengan Royin Jian ya. Di sini penjual barang antik di sini ya. Karena di sini kita membutuhkan untuk kunci ruin guardnya ya. Kemungkinan kakek-kakek tua ini mempunyai barangnya. Dan di sini kita tawar barangnya. Ya, 450 ya. Dan kakaknya setuju ya. Dan di sini barangnya tidak cocok ya. Kita harus mencari ini ya. Kita lanjut ke quest berikutnya, lanjut ke menanyakan ke kakak Ahmadiyah di sini ya. Ahmadiyah di sini. Nah, di sini kita teleport. Kita menanyakan untuk barangnya ada atau tidak ya. Nah, di sini kita buka ya menggunakan musik. Oke,
dan kita tinggal pukul ya. Oke. Oke, kita di sini disuruh masuk ke gua ya, di sini. Di kakek Ryujin dan kakek Ahmad ya dulu sering bermain di sini ya. Di sini kita mencari kotak ya, mencari kotak atau harta karun ya yang disimpan oleh mereka berdua ya. Jadi kakek Ryujin ini mengajak kita ke sini ya. Oke, di sini disuruh mengambil perangkat Armiti ya, di sini ya. Nah, di sini kita gali dan betul alatnya ya. Oke, di sini kita bersama disuruh menuju ke kakek Ahmadiyah di sini ya. Ya, Ahmadiyah betul ya, Ahmadiyah ya. Nah, di sini. Jadi dulu kakek berdua ini dulu teman bermain gitu ya. Oke, kita mendapatkan bunga kering ya di sini ya. Kita di sini ada ketrigger Vimana Agama 3 quest ya. Pertama kita ke yang Lingga dulu. Ke quest Lingga, kita ke sini dulu ya. Oke, langsung aja menuju lokasi. Nah, di sini ada puzzle ya di sini. Kita harus menuntun Sili sampai ke lokasinya ya. Jadi Sili ini menuntun kita untuk membuka segel di sini. Di sini ada dua Sili ya. Dan ini Sili yang pertama kita antarkan dulu. Oke, kita panjat ke atas. Di sini kita biarkan silinya di atas ya. Kita ambil sili yang di bawah lagi nih, yang ini. Kita antarkan ke atas. Cuman untuk mengantarkan ke atas di sini kita butuh elemen elektro ya, karena untuk ketinggian yang lumayan tinggi ya. Jadi kita harus mengenai sampai atas. Kita rubah dulu partinya ya. Ya, udah ada Rensogun ya. Kita buka di sini. Nah, baru kita panjat ya. Nah, langsung kita menuju ke lokasi ya. Nah, itu lokasi kediaman silinya. Dan kita buka segelnya di sini ya. Oke, kita dapat exquisite chest dan segelnya terbuka ya. Di sini kita aktifkan untuk mensurutkan air ya. Tapi sebelumnya kita rubah dulu partinya. Oke, kita aktifkan. Oke, surut tapi setengah ya. Kita lanjut untuk mekanisme yang kedua. Kita telusuri ke bawah lagi untuk mengaktifkan mekanisme yang kedua ya, agar surut total ya di sini ya. Nah, di sini kita nyanyikan musik lagi ya untuk membuka gerbangnya. Oke, kita pukul, otomatis gerbangnya terbuka ya. Kita lanjut masuk lagi ya untuk mencari. Nah, di sini ada puzzle lagi ya. Jadi di sini kalian usahakan menggunakan elemen dendro ya. Bila mana tidak ada elemen dendro, bisa menggunakan bow yang lain ya. Ini kita bereskan dulu ruinnya. Setelah bereskan ruinnya, kita ganti dengan karakter bow di sini ya, karakter panah ya. Kita panggil dendro granum. Kita tembak bagian atas tower ya. Nah, itu bagian atasnya. Jangan towernya ya. Itu yang pertama, yang kedua lalu ini ya, yang di atas ini. Kita tembakkan atasnya agar ketiga segel terbuka ya. Dan yang kedua, lanjut yang ketiga ini ya. Kita tembak bagian atas.
Bila sudah terbuka semua, kita tinggal tembak totemnya ya. Yang pertama kita tembak yang ini. Oke, aktif. Lanjut ke dua yang ini. Lanjut ke tiga yang ini. Oke, kita dapat luxurious chest ya. Dan mekanisme yang kedua terbuka di atas itu ya. Kita tinggal menuju ke atas itu. Untuk mensurutkan airnya secara total ya. Oke, kita aktifkan. Otomatis airnya surut total di sini ya. Oke, kita tinggal ambil bagian mesinnya ya di sini ya. Nah, itu di bawah. Oke, dan questnya selesai ya. Kita cek di quest berikutnya ya. Di sini lokasinya, kita cek dulu di quest. Kita di yang Yoni ini ya, yang Yoni. Oke, kita tinggal teleport ke sini ya. Oke, kita ke bawah ya. Oke, di sini kita disuruh temukan pintu masuk ya. Ya, lokasinya di bawah. Nah, sini ada gerbang ya. Kita harus mencari Dendrogranum terlebih dahulu ya untuk menembakkan ke gerbang ini ya. Karena bisa hancur ketika kita tembakan dengan Dendrogranum ya. Nah, itu Dendrogranumnya. Kita ambil. Kita tembakkan yang ini dulu ya. Kita cek isinya apa ya. Ya, ternyata isinya cuma mora ya. Oke, kita langsung tembakkan ke pagar intinya. Oke, kita masuk. Oke, di sini kita disuruh membersihkan weathering ya, di sini ya. Seperti biasa ya, kita ambil dendrogranumnya ya. Kita cari dendrogranumnya terlebih dahulu. Nah, itu di belakang. Kita ambil, kita panah ya. Yang pertama, kita cari yang kedua itu ya. Ini kita ambil dendrogranum lagi. Ini yang kedua di sini. Oke, lanjut yang ketiga. Ini ya, kita tembakan. Oke, kita kalahkan fungusnya ya. Oke, setelah kalah semua, kita tinggal bersihkan ya tempat ini. Oke, otomatis bersih ya. Dan kita dapat chest sini dan juga serpihan mesin ya, mesin ruin guardnya. Kita dapat exquisite chest ya, kita ambil. Oke, questnya selesai. Kita lanjut di questnya Vimana Agama ya. Bab Roinjian ya, Roinjian ya. Kita teleport ke sini ya. Nah, lokasinya di bawah itu ya, di gua ini. Kita nyanyikan lagu lagi untuk membuka gerbangnya. Oh, nggak perlu ya. Kita udah, yang pertama sudah kita nyanyikan ya. Kita tinggal masuk. Kita berbicara sama kakek Roinjian ya. Nah, ini kita berikan alatnya ya.
Oke, di sini kita tinggal bicara dengan Jazari ya di sini ya. Ada di atas orangnya ya. Kita tinggal ke atas. Iko. Nah, ini kita dialog. Oke, questnya selesai ya. Di sini kita cek lagi untuk quest berikutnya. Keberuntungan bab Jazari ya di sini. Kita teleport ya di sini. Oke, kita ke depan memasuki tubuh ruin guardnya ya sini ya. Kita gabungkan alatnya dan buka. Dan berhasil ya membuka gerbangnya. Oke, di sini kita aktifkan perangkat relay di sini ya. Jadi di sini kita membutuhkan partikel baterai untuk menghidupkan listrik yang ada di tubuh ruin guard ini ya. Nah, di bawah lokasinya ya. Tapi di sini ada ruin guard kecil di sini ya. Kita bereskan dulu. Oke, setelah beres kita ambil baterainya ini ya. Nah, ini baterainya. Totalnya ada 3 ya. Kita ambil ketiganya. Ini 2 dan ini 3 ya. Oke, kita pasang di salah satu baterainya. Oke, di sini kita disuruh memasang yang kedua ya. Kedua tower ini kita pasang ya. 2 dan 3-nya ini ya, yang masih mati listriknya. Kita pasang semuanya dan otomatis liftnya menyala ya untuk kita bisa ke atas ya. Oke, sini kita akan bicara dengan Jazari lagi. Oke, setelah itu kita menuju ke atas ya, lantai tengah untuk membetulkan bagian listrik bagian tubuh ya. Ini kan hanya untuk lift, kita bagian tubuh robotnya atau ruinnya kita aktifkan juga untuk menghidupkan ruinnya sih. Nah, di sini ya. Di sini ya, puzzle ya, saya jelaskan ya di sini ya. Yang pertama itu kalian ambil semua baterai yang ada di sini ya. Kita ambil semua baterainya. Ini kita udah mengantongi satu ya. Ini kita letakkan dulu. Kita ambil yang di dalam. Oke, kita ambil lagi di luar. Jadi total kita punya 2 ya. Totalnya di sini totalnya ada 4 di sini ya. Kita ambil yang sebelahnya lagi. Kita cek-cek ya. Nah, ini kita taruh di sini. Letakkan. Oke, kita ambil bagian dalamnya. Oke, kita cek dulu ya, barangkali ada chest. Oke, tidak ada, kita ambil yang di luar ya. Total kita mempunyai 3 ya. Kita ambil yang satu lagi. Nah, ini kita cek, kita masukkan di sini. Ini membutuhkan satu ya. Nah, di sini ada remakeable chest ya. Oke, kita ambil. Tutup lagi. Kita ambil yang sebelahnya lagi. Di sini membutuhkan satu baterai. Kita buka. Dan di sini hanya ada surat ya. Oke, lanjut kita ambil lagi. Nah, yang di sini membutuhkan 3 baterai ya. Kita taruh semuanya. Dan kita ambil di sini yang. Nah, ini yang keempat ya. Kita cek tidak ada chest, kita ambil. Total sekarang kita mempunyai 4 baterai ya. Nah, oke. Sekarang kita susun ulang ya. Susun ulang baterainya. Nih, butuhkan 3 kita pasang. Yang satu kita pasang di dalam ya. Oke, kita keluar, jangan ambil lagi. Kita ambil yang 3. Nah. Kita masih mengantongi 3 baterai ya. Kita cari sebelahnya lagi. Di sini membutuhkan satu baterai, kita cek. Oh, tidak ada ya, kita ambil lagi. Dan sebelahnya membutuhkan satu baterai, kita cek. Kosong ya, kita ambil lagi baterainya. Yang di sebelah ini membutuhkan 2 baterai ya. Nah, yang satu baterai kita masukkan ke dalam. Oke, menyala, yang 2 kita ambil ya. Oke, lanjut yang sebelah lagi.
Nah, yang sebelah ini membutuhkan satu baterai ya. Kita cek. Nah, kita taruh. Dan ini kita ambil. Dan yang kan di sini kita masih punya satu ya. Kita pasang di sini. Otomatis mekanismenya jalan dan kita di sini ada musuh ya. Kita kalahkan dulu. Oke, sudah kalah. Kita lanjut bicara dengan Jazari yang ada di bawah ya. Kita tinggal turun aja ke bawah. Nah ini ya. Oke, di sini kita disuruh ke lantai atas ya. Lantai atas atau lantai nomor 1 di atas ya. Untuk menghidupkan energi di kepala Ruin Guard-nya. Ya, di sini ya. Di sini cukup mudah mekanismenya ya. Puzzle-nya. Kita ambil baterai yang menyala dulu ya. Di sini nggak menyala ya. Oke, mungkin di sebelah. Kita ambil baterainya dulu yang masih menyala. Nah, itu kan baterainya menyala ya. Kita ambil baterainya. Oke, satu. Dan kita buka di sebelah sini. Kita tancapkan satu. Dan kita ambil baterai satunya lagi. Oke, di sini nggak ada chest ya. Kita ambil ya. Nah, kita sekarang mau punya dua baterai. Kita pasang yang di sini. Kita cek ya, barangkali ada chest. Di sini hanya ada surat ya. Oke, kita ambil lagi baterainya agar kita mempunyai dua baterai. Kita lanjut ke tempat baterai yang mati ya tadi ya, yang nggak ada energinya. Kita cek di kamar-kamarnya itu ya. Nah, yang kanan dulu kita cek. Oke. Di sini ada luxurious chest ya. Mantap sekali ya. Oke, kita keluar, kita ambil lagi baterainya. Nah, di sini nggak pakai baterai ya di sini ya. Hanya catatan, catatan Zandik ya. Oke, kita mempunyai dua baterai, kita pasang satu di sini ya. Nah, di sini kita pasang. Dan satunya lagi di sana ya. Oke. Dan kepala Ruin Guard-nya sudah teralir oleh listrik ya. Oke, kita bisa masuk ke bagian kepala ya. Oke, kita masuk di bagian kepala Ruin Guard atau bagian operator ya, operator robotnya. Oke, di sini kita aktifkan ya. Otomatis Giant Ruin Guard-nya aktif ya. Mantap sekali. Di sini kita bisa mengoperasikan ya. Di sini kita klik enter untuk serang ya. Tiga kali klik enternya ya. Dan terakhir ini satu kali. Dan Ruin Guard-nya bergerak ya. Sampai burung-burung pun ikut lari ya. Ketakutan ya. Tapi di sini mungkin karena sudah kropos atau sudah terlalu lama ya. Tangannya putus ya. Gak kuat ya. Tetapi di sini tidak sengaja kita melubangi lubang di sini ya, lubang gua. Dan questnya selesai ya. Kita lanjut di quest yang berikutnya. Buku keberuntungan bab Dev Delver ya sini ya. Kita cek untuk lubang yang tadi kita bolongi tadi ya, yang nggak sengaja dilubangi oleh Ruin Guard-nya. Kita cek untuk lubangnya. Nah ini ya. Oke, kita turun ke dalam ya untuk memeriksa. Nah, sini kita ke atas ya. Setelah masuk kita ke atas ya.
Dan di sini ada hidden teleport lagi ya. Jadi total kita di quest ini kita dapat 2 hidden teleport ya. Mantap sekali. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita melawan Abyss ya. Oke, kita kalahkan dulu ya. Oke, setelah kalah kita lanjutkan lagi menelusuri gua lagi ya. Ke dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, di sini pusat dari gangguan hutan ya, di sini ya. Dan terpengaruhi oleh para Abyss ya. Oke, di sini kita disuruh memberantas para Abyss, kita ganti partinya dulu ya. Di sini kita menggunakan Kazuha dan Hydro ya. Oke, kita berantas. Oke, Abyss yang pertama berhasil. Kita lanjut ke lokasi Abyss yang kedua. Nah, ini ya lokasi Abyss kedua. Kita habisi. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut ke lokasi Abyss yang ketiga ya, atau Abyss terakhir ya. Nah, itu ya. Oke, kita habisi. Oke, ketiga lokasi habis sudah berhasil kita lumpuhkan ya. Kita langsung menuju ke bagian atas ya. Atas bagian akar atau pusat gangguannya. Kita menuju ke atas. Karena masih ada satu Abyss ya, Abyss yang kuat itu masih mengontrol di atas, kita harus habisi ya. Nah, ini. Oke, kita kalahkan ya. Oke, berhasil. Di sini kita disuruh mematikan perangkat ya, perangkat yang ada di atas akar itu ya. Kita harus panjat lagi dan kita nonaktifkan ya perangkatnya. Nah, di sini. Dan otomatis gangguan hutannya sudah berhenti ya. Oke, di sini kita disuruh keluar dari reruntuhan ya. Oke, ikuti aja alurnya ya. Langsung menuju keluar. Oke, udah sampai. Oke, dan questnya selesai ya. Kita dapat achievement juga ya. Oke, kita cek di jurnalnya, jurnal Aranyaka-nya. Kita cek. Nah, sudah selesai ya. Yang Vimana Agama ya. Oke, sip.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Ditunggu untuk next videonya ya. See you next time.